Warga desa Cipeutei, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Genjleng, balukar cai artesis bantuan ti pamarentah rasan asin. Eta kayante dilaporkan ku warga ka pihak pengurus anu boga wewenang. Satuta sawatara warga ngerasakeun eta cai tina sumur artesis anu ilaharna dipake warga sapepoe ka rasa asin. Satu tas nampak laporan warga yen cai anu ngocor tina sumur artesis bantuan pemerintah karasa asin. Pihak pemerintah desa di Eta Lelewek saharita laporan ka Badan Geologi. Ketua RT 04 Kelurahan Situ, Edi nembrakeun, eta cai anu ngamalir tina sumur artesis teh kiwari geus ditalung tiku pihak geologi tur hasilna alus. Eta cai masih bisa dipakai pikeun kaperluan sejena, tapi pihak peneliti mepejahan sangkan ulawa ka dikonsumsi, pangna kitu perlu proses ulang tur lila sangkan eta cai bisa dikonsumsi. Betulnya air itu pun ya barangkali ada seminggu atau dua minggu ya. Nah itu Pak, tadinya mah karena memang pengaruh dari mungkin pengaruh dari material-material yang masuk kan gitu. Nah kami pun sebetulnya warga sudah dari sejak-sejak itu juga sudah tahu, hanya asin itu harus ada keyakinan dengan melalui uji lab gitu Pak. Apakah memang ini betul-betul asin gitu, atau hanya perasaan kita aja kan gitu. Nah setelah keluar kemarin Pak, tanggal 16 Januari 2020 baru keluar hasil uji labnya yang cukup lama, itu sekitar 3 mingguan baru keluar. Kesimpulannya apa Pak? Kesimpulannya, kesimpulan dari hasil uji lab itu bahwa air ini sementara tidak layak untuk diminum. Untuk diminum aja. Tapi untuk keperluan lain-lain untuk seperti keperluan mandi dan cuci itu bisa. Boleh. Ya. Boleh. Nah itu hanya itu pun bisa Pak disiasati untuk bisa diminum itu hanya melalui proses lagi semacam di filter lah, disaring gitu. Semacam disaring itu perlu proses lagi dan perlu barangkali ada bahan lain yang perlu dimasukkan ke dalam torennya gitu. Rasanya asin. Terus ini menurut pemerintah sendiri seperti apa sih Pak? Himbauan dari pemerintah setempat sih tidak boleh untuk diminum dulu, kecuali untuk mandi sama cuci pakaian masih bisa. Kalau untuk diminum belum dianjurkan untuk bisa diminum. Sejauh ini warga menggunakannya untuk apa sih? Paling untuk mandi sama mencuci baju. Setelah ada himbauan itu ya? Iya. Harapannya ke depan gimana? Ya bisa untuk diminum, harapannya si rasa asinnya itu bisa hilang. Soalnya kan kalau musim kemarau daerah sini kekering. Warga anu ilaharna make cai tina eta sumur artesis kiwari ukur bisa make eta cai pikeun mandi cuci kakus atau MCK ari pikeun konsumsi warga mareuli cai bersih. Diki Guntara, Bandung TV.